Bersih banget sih, cantik nih. Kenalkan, nama si Cerlo. Bikin cepet, kempling. Aduh, sampai berkilau ini. Hebat, hebat. Cantiknya, cantiknya ini tangkinya. Aduh, setangnya. Spion, spion. Wis, ganteng terani. Aduh, Dedi Meri pasti seneng ya. Assalamualaikum Bang Jarwo. Waalaikumsalam Dit. Dilapin mulu tuh motor. Tipis ntar catnya. Alah, bilang aja Bang Irin ngiri. Ya toh. La 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 la. Kaya kata Ali Ancap. Kiclong-kiclong. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, Adit hari ini beresin tugas dari sekolah tentang cara menanam palawija. Iya, iya. Udah disiapin semuanya, Dit. Nah, ini masih di sini aja nih. Bukannya ente harus nganter terong. Sisa satu, Ji. Istirahat bentar ya. Ikil, tangannya dulu. Belum cuci tangan lo. Ya, tiba nyindir doang, wo. Sewot banget lu, Wah, ya, piye meneng, udah bersih kok. Kalau ditunda-tunda, ntar keburu siang. Capek, Ji, harus jalan. Mending juga kalau naik motor. Ya nggak, wo? Manja, baru gitu aja capek. Belum ngerasain. Udah, kasih pinjem tuh Irin, wo. Aduh. Tinggal sekarung doang, kan? Ayo, Dit. Siap, Pak Haji. Jadi, tanaman pertanian yang bisa disebut sebagai palawija itu jagung. Tapi ya, anu lo Bang, awas lo kalau kotor ya, janji lo. Waduh ini mana habis ngisi bensin lagi. Aduh, piye toh? Udah santai aja ngapa? Aduh, sobek nih joknya. Aduh, sobek, sobek. Pegangin bentar Pok karungnya. Ana naik dulu nih. Aduh, nyawa. Aduh, kotor lagi. Insya Allah, sabar, sabar, sabar. Yang sabar ya, bos. Sabar, sabar. Kalau udah sabar, udah tak ini tuh mangkal dulu, apa? Bang, bang. Bang Irin, tunggu bang. Apa lagi sih, wo? Anu lo, jalannya tempat yang kering ya. Hati-hati, pelan-pelan. Mung ini keringetnya aja belum kering lu tadi habis nyuci motor. Tenang aja sih, wo. Udah, aneh jalan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya enggak tenang ya. Ya Allah, Gusti. Paringono sabar, ya Allah. Alhamdulillah, bos udah sabar. Bos, karungnya bolong, bos. Sama-sama. Kamu diam aja ya. Bos, kasihan Bang Irin, bos. Terongnya pada jatuh. Yowes toh, iya, tapi diam aja. Nurut. Tapi bos. Iya, wes. Bang Irin, anu lo, karungnya bolong. Lo, toh, udah denger toh sama? Bukan salah saya tuh ya. Aku udah ngingetin loh. Udah denger. Cup, terong cup. Iya Pak, kok bisa ada di jalanan? Cup, kalau dalam ilmu intelijen sama ilmu penyelidikan, itu namanya bececeran, Cup. Iya, Pak. Ucup juga tahu kalau terong bececeran, Pak. Ini kayaknya terong punya Pak Aji, Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Aji. Iya, benar, Cup. Kita amanin aja yuk terongnya. Oh, iya, Pak. Bang Irin, bos. Iya, wes. Kamu tenang aja, ya. Ji, waduh, gawat nih, Ji.
Masa karungannya bolong, nyampe pasar tuh terong udah kosong. Lah, yang salah siapa? Yuk, ha? Makanya Bang Irin, kalau kerja itu harus teliti, diperiksa dulu karungnya, eh? Bolong apa enggak, bagus apa udah sobek, gitu loh. Ya enggak Bang Haji? Iya, benar juga Rin. Ente juga kurang teliti. Gimana Bang? Sekarang saya benar toh? Sekali-sekali loh. Benar sih, cuma ente kayaknya udah mulai sombong nih. Aduh, salah lagi. Udah, tenang aja Rin. Tuh terongnya udah dikumpulin lagi ame Sanip ame Ucup. Sekarang ente buru-buru balik ke pasar deh, anterin lagi tuh terong, ya? Iya. Ayo naikin lagi terongnya. Bang, ini terongnya tuh kotor banget loh Bang. Bang Irin, Bang Haji ini gimana ya? Anu kan nih bersih nih tadi. Ini aduh, ini terongnya kan kotor ya. Bodoh. Bercanda ini mesti ini. Bang Irin. Aduh. Ini terongnya naikin lagi motor Jarwo kan? Elah, Bang Sanip dulu. Kompor gas udah habis minyaknya. Iya, terserah lah. Deh, kompor gas kasih pinjem tuh Irin, Wo. Aduh, tapi ini, aduh, Bang, ini motor saya kan udah tak rapiin loh. Jarang-jarang saya mau bersihin, Pak. Ya. Ayo berani, jangan berhenti, kita bermimpi. Semua tantangan menjadi ringan, karena persahabatan. Baca persahabatan. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan, karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. Lepi tua lusa. Waduh, bentar kok. Itu, duitnya itu terbang. Kau sahabat sejati, teman dalam duka. Teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita.